Halo, saya hari ini mau melakukan perjalanan dengan Renault Koleos. Renault itu adalah sebuah merek dari Prancis dan ini adalah mobil namanya Koleos, jenis SUV, Sport Utility Vehicle. Saya akan berbicara tentang detail mengenai Renault Koleos ini. Di sini dia punya smart card, jadi kuncinya unik juga, kayak sebesar ukuran ATM. Dia namakan smart card untuk buka pintunya bisa di sini atau dengan secara otomatis tadi kita tarik tombol aja. Asal kunci ini ada di kantong ya. Nah, sekarang kunci ini saya taruh dulu sini, ada slotnya yang tinggal masukin. Oke, ready. Kemudian start, stop engine saya lakukan secara dengan menekan sebuah tombol di sini di bawah ini. Saya sesuaikan dulu posisi mobil ini dengan kemudinya yang sesuai dengan badan saya. Tarik, mundur, ke bawah, ke atas. Saya lebih senang dengan posisi normal, netral. Kemudian ini saya mundur sedikit. Ini masih manual ya. Jadi sedikit lagi ke belakang. Ya, saya merasakan sandarannya ini yang tepat gitu. Jadi pas di kepala nih, sandaran kepala ini perlu. Ya, sebentar saat ini saya mundur. Bunyi daripada warning bahwa ada sesuatu yang mendekat dengan saya cukup keras. Dan di sini juga sudah disediakan layar yang menunjukkan gambar ke belakang sehingga saya bisa melihat layar ke belakang, tapi lebih safe lihat spion juga ya, posisi demikian. Oke, karena tadi warningnya cukup keras dan suka sering, lebih baik sementara ini saya off-kan dulu aja ya. Jadi bisa dipilih mau off atau on ya untuk warning signalnya. Sebagai tahap pertama saya harus memperhatikan speedometer di sini dengan menu-menu yang tersedia. Kemudian saya lihat menu yang di situ ada full use, kemudian ada average, kemudian ada current, kemudian ada range, kemudian ada distance, kemudian ada average, dan kemudian ada service. Jadi cukup banyak menu-menu yang membantu kita jika memang kita membutuhkan informasi tentang status daripada mobil ini. Ya, kemudian untuk menemani perjalanan saya, biasanya saya senang dengan musik. Oleh karena itu saya siap dengan sebuah USB kecil di sini dan siap akan saya pasangkan. Sistem audionya luar biasa dengan merek Bose. Nah, menurut informasi atau brosur yang saya dapat, mobil ini adalah yang paling teratas adalah tipe Koleos Bose. Jadi dilengkapi dengan sound system audio dari merek Bose. Mobil ini adalah yang saya pakai, Renault Koleos 2,5 dengan sebutan tambahan atau Bose Edition karena dilengkapi dengan audio atau sound system dari merek Bose. USB di tangan saya, coba terpasang. Dia tersedia di console box di bawah ini. Ada lagi macet, bisa memandang sini ya. Sudah terpasang. Kemudian kita pilihkan, coba ke menu di sini atau audio langsung. Oke. Okay. Ya, kemudian kita dengarkan dia punya volumenya biar lebih keras. Ya, inilah musiknya. Oke, okay, sementara macet ya kita boleh lebih keras biar menikmati juga. Itulah dia audio yang saya baru saja saya keraskan suaranya sehingga bisa didengar mudah-mudahan. Tapi memang lebih enak didengarkan secara langsung jika Anda duduk sama-sama di mobil ini. Ya, sementara masih macet, bisa saya ceritakan lagi beberapa tambahan informasi yang perlu. Yang pertama adalah tentang dia punya layar. Di sini layarnya cukup besar, dilengkapi dengan reserve kamera, jadi kita mundur, kita bisa lihat ke belakang juga. Dengan sistem yang touchscreen, dengan layar sentuh, kita diberikan kemudahan dalam mengakses telepon genggam dan musik kapan saja. Nah, bicara soal interior, ketika saya masuk, saya bisa menikmati keluasan dan kenyamanan dan juga posisi duduk yang enak.
kapasitas tempat duduk yang tersedia di mobil ini adalah 5, 2 di depan dan di belakang 3. Saya belum pernah duduk di belakang, tapi saya lihatnya sih cukup nyaman. Ini adalah mobil Perancis, pun saya harus mengakui kualitas bahan dari mobil Renault Koleos ini. Sekarang mari lihat kita ke bagian eksteriornya. Eksterior mobil ini kita perhatikan secara detail ya. Yang pasti menurut Renault mengatakan bahwa mobil ini adalah widely sophisticated ya. Ya, ini dia SUV yang mempesona, elegan, juga memiliki sisi liar. Wow, luar biasa. Di balik lekukan-lekukan eksterior yang menawan, pihak Renault mengatakan mobil ini menyimpan kekuatan yang siap dilepas. Renault Koleos, exceptionally in any situation. Mobil ini penampilannya dari luar memang lain daripada yang lain. Jadi maksudnya dari kelas seluruh SUV memiliki tampilan beda. Nah, lekukan-lekukan bodinya itu yang membedakannya. Apalagi bagian belakangnya seperti hatchback. Sedangkan bagian depannya juga dia masih ada moncong ke depan. Nah, kita sudah duduk di dalam, baru kita merasakan liarnya mobil ini. Karena dia dibekali dengan mesin 2,5 liter bahan bakar bensin. Maksimum powernya 126 horsepower per 6000 RPM, sedangkan torsinya 226 per 4400 RPM. Si tentang mesin ini cukup ya, Anda jika ingin merasakan sendiri, cobalah mobil ini dengan tarikan yang luar biasa. Iya, ini dia.